Horas, sebelum kita menerima renungan pagi hari ini, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Saudara kekasih, renungan untuk kita pagi hari ini, Jumat tanggal 5 bulan Mei 2023, tertulis dalam Mazmur 147 ayat 7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah dengan kecapi, di hata-bata di doksongonon. Mare datari parmahamu, upuji Jahuba, marhite hamauliateon. Palu hamu ma uning-uningan memuji de batata. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ini lebih spesifik dalam hata batak dikatakan ede taripar, yaitu nyanyian yang dinyanyikan bangsa Israel setelah menyeberangi Laut Merah. Mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan dari amukan Raja Firaun yang datang dari belakang mengejar mereka. Gerombolan Firaun berkeyakinan Israel pasti dapat ditangkap dan kembali ke Mesir. Karena di depan adalah Laut Merah, tidak mungkin Israel dapat menyeberang. Tetapi dengan kuasa Tuhan, di bawah pimpinan Musa, Laut Merah terbelah. Setelah diseberang laut, mereka bernyanyi, memuliakan nama Tuhan yang telah menyelamatkan dari Firaun. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk menghitung berkat Tuhan yang kita nikmati. Sepatutnyalah kita ikut serta menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan, dan nyanyian itu adalah merupakan ciri khas orang percaya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau telah mengingatkan kami supaya kami dapat menghitung berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan kami dapat menjawab dan memuji Tuhan karena kasih setiamu yang Kau berikan. Kami yakin juga anggota jemaatmu di HGBP Taman Mini ini dapat menghitung berkatmu yang mereka nikmati selama ini. Dan mereka ikut serta memuliakan namamu. Tolong Tuhan, berikan iman yang teguh bagi anggota jemaatmu ini supaya mereka dapat menyaksikan bahwa Tuhanlah sumber dari segala kehidupan jasmani dan rohani. Kami berdoa di dalam nama anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan persekutuan kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan tamana bergogoyok kamu mengulau-ulau di bagasan sadarion. Horas.